Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak kuih lompang pandan ya. Mula-mula kita sediakan lebih kurang 1 cawan setengah tepung beras, sedikit tepung jagung, kelapa parut untuk hiasan di atasnya nanti, gula jangan banyak sangat, nanti manis. Air daun pandan yang telah saya blendkan tadi, sedikit lebih kurang 1 cangkir teh lah ya, air kapur dan sedikit air untuk bacuhan. Sementara tu kita letakkan acuan di dalam kita punya kukus. Tapi jangan lupa ya, di setiap acuan ni kita letakkan sedikit minyak, sapukan sedikit minyak. Ini saya dah sapukan supaya senang nak keluarkan dia nanti. Okey, lepas tu kita panas ketika bila kita dah panas tu, tujuannya untuk mudah dia nak jadi lesung pipit dekat kita punya lompang nanti. Kita masukkan semua bahan-bahan tadi. Kacau sampai begini. Kita tapis ya untuk nak membuang ketela-ketela yang kecil-kecil tu. Tapiskan. Tak ada lagi dah ketulan yang sakit-sakit tu kan. Kita masukkan ke dalam cawan ni. Macam tu. Sampai habis. Ini dah hasilnya. Belesung pipih. Okey, inilah hasilnya. Kuih lompang pandan yang lembut. Senang dibuat. Selamat mencuba.